Aduh, ini beneran ke tempat lantai yang paling serem. Ini kantor udah lama WFA jadi serem begini ya. Aduh, ditakut asli. Ngeri banget. Aduh, 22 lagi angkanya. Kata primbon sih serem ya angka 22 tuh. Ini masuk kali ya. Duduk mana ya? Sini aja kali ya. Aduh, banyak banget dokumen yang harus diurus, yang harus di... Ya kenapa tuh? Hah? Hah? Loh? Kok? Kok ngisi sendiri? Lah? Lah? Tutupin kali ya? Tutupin. Serem banget asli. Aduh, masih gerak-gerak lagi tuh. Aduh. Telepon Payono kali ya? Mana HP? Hoi. Ini. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Triyono di Jakarta. Baik, Pak Triyono di Jakarta. Passwordnya, Pak? Ramadan ini Sindu. Oke, Ramadan ini Sindu. Baik. Jadi gini, Pak, tadi kan saya itu mau ke ruangan 22 yang biasa Pak Yono tempati. Terus pada saat saya ke sana, tiba-tiba mouse-nya gerak sendiri yang di layar. Terus layarnya berubah-berubah gitu. Terus saya pikir, wah, setan. Karena di situ ruangannya Pak Yono, akhirnya saya telepon Pak Yono deh. Mungkin Pak Yono bisa ada jimatnya. Di situ biasanya suka ada hantu, Ji. Waduh. Hantunya tuh biasanya tuh keluar dari toilet tuh, masuk situ. Oh, aduh, serem banget. Serius. Apalagi kalau sendirian, Ji. Oh, iya tadi saya apalagi kalau sendirian. Waduh. Terus gimana dong, Pak? Aduh, serem banget. Oke. Jadi saya jelasin ya. Oke. Jadi tadi itu bercanda, Ji, ya. Jadi itu sebenarnya. Ya, itu sebenarnya komputer itu sedang di remote, Arji. Oh, sedang di jadi, remote. Ya, jadi ada teknologi yang digunakan yaitu untuk mengakses komputer kita yaitu secara remote. Apalagi di era COVID-19 ini yaitu banyak yang bekerja menggunakan WFA. Sehingga banyak server yang dimiliki itu di remote dari rumah masing-masing, Ji. Oh, jadi bukan hantu. Oh, bukan hantu. Gitu ya. Dan hantu ya. Iya, jadi Pak. Ada banyak teknologi yang bisa digunakan untuk melakukan remote, Ji. Oh, banyak ya, Pak ya. Apa saja tuh? Iya. Nah, itu ada beberapa yang populer ya. Di sini saya sebutkan dua yang populer di sana ya. Yaitu yang sering digunakan tuh ada AnyDesk sana ya. AnyDesk. Ada TeamViewer, itu yang paling populer. Ini banyak di gunakan. Oh, TeamViewer ya, Pak, yang paling terpopuler. Iya. Oh. Terpopuler ya, di sana ada TeamViewer sama AnyDesk. Oke, jadi untuk bisa di remote, prosesnya adalah server yang di kantor diinstal AnyDesk. Okay. Yang di rumah juga diinstal AnyDesk. Oh. Masing-masing itu punya ID, RG. Oh, ID-nya ya. Nah, ya, ID-nya. Jadi saya dari rumah ngeremot ke komputer kantor yaitu dengan menggunakan ID AnyDesk yang ada di kantor, Ji. Oh, oke. Okay. Berarti sehingga dicatat ya, Pak? Sehingga komputer yang di kantor bisa dikendalikan dari rumah. Oh, begitu. Jadi bukan hantu, Ji, ya. Oh, bukan. Ah, kamu ini masih percaya aja sama hantu, ya. Soalnya ini kan udah lama nggak diisi orang Pak pada WF, jadi saya kira makin serem. Iya sih, cuman ya itu di remote dari rumah sih. Oh. Bukan hantu ya. Oh, baik. Oke, baik, terima kasih Pak Yono atas sarannya. Jadi ternyata itu bukan hantu, guys. Ternyata itu di remote orang yang sedang WFH di rumah. Baik, betul. Terima kasih banyak Pak Yono. Oke, sama-sama Mas Arji. Baik, kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.